tiga kata untuk Sana Energi, yaitu terus berkembang bersama. Karena di sini kita selalu didukung untuk terus berkembang. Tahun ini menjadi tahun ke-6 saya di Sana Energi. Awalnya saya hanya sebagai graphic designer di Departemen Marketing. Seiring bertumbuhnya bisnis Sana Energi, saya diberikan kesempatan untuk keluar dari zona nyaman sebagai asisten brand manager di tahun 2023. Ini adalah opportunity yang menarik untuk saya jalankan. Memang cukup menantang. Selaras dengan nilai perusahaan yang keep improving, saya jadi termotivasi untuk terus berkembang. Sebagai sebuah brand, Sun Group juga berkembang. Berawal dari Sun Energi di sektor industrial dan komersial, lalu ada bisnis yang fokus pada residensial, yaitu Santera, dan brand lainnya. Kami meramu bagaimana brand story bisa diterima dan memiliki keunikan yang membedakan kami dengan kompetitor. Jadi kami lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dari sisi industri dan komersial hingga individu. Dari semua penghargaan-penghargaan yang kami terima, memberikan motivasi untuk mewujudkan brand yang terkenal dengan nilai sustainability yang signifikan. Semua pihak di Sun Energy, mulai dari top management hingga rekan satu departemen, sangat mendukung growth mindset dan diversity karyawannya. Sekarang Sun Energy memberikan apresiasi berupa beasiswa kepada saya untuk mengambil kuliah sarjana di Fakultas Teknik Desain, Institut Teknologi Sains Bandung dengan jurusan desain produk. Dengan dukungan dari Sun Energy, saya berharap bisa mengaplikasikan ilmu ini di perusahaan sehingga kita bisa berkembang bersama-sama. Melalui pengalaman di Sun Energy, saya bisa bilang bahwa umur bukanlah penghambat kita mengambil peluang yang ada. Kita harus terus berusaha, berdoa, dan yang selalu ditanamkan adalah bagaimana kita menanamkan mindset terus berkembang. Karena dengan growth mindset seperti itu, kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan.